Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ahmad Ma'ruf Yai. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pupuk yang dibutuhkan tanaman cabai dari fase vegetatif dan fase generatif. Dan di sini ada pupuk NPK 16-16-16 produk dari Pak Tani. Ada pupuk kalsium, ada pupuk MKP, ada pupuk gandasil daun, gandasil buah, dan ada takaran sendok teh untuk menakar, dan ada gelas aqua. Di sini saya akan menjelaskan dahulu, banyak teman-teman yang belum tahu apa itu fase vegetatif dan apa itu fase generatif. Saya jelaskan fase vegetatif terlebih dahulu. Ini menurut saya itu penjelasan yang sangat simpel. Semoga kalian mengerti. Kalau fase vegetatif itu kan tanaman sebelumnya belum ada muncul cabangnya ini. Nah, kalau belum muncul cabangnya ini dinamakan fase vegetatif. Nah, setelah muncul cabangnya ini dan muncul bakal bunga ini disebut fase generatif. Nah, semoga teman-teman mengerti secara garis besarnya. Nah, kita kembali ke pupuk-pupuk yang dibutuhkan untuk tanaman. Nah, saya pertama kali akan menjelaskan pupuk NPK 16-16-16. Banyak teman-teman yang belum tahu apa itu maksud dari NPK 16-16-16 itu sendiri. NPK 16-16 adalah pupuk makro yang komplit yang terdiri dari unsur hara nitrogen, fosfor, kalium sebanyak 16%. Nah, 16% semuanya. Nitrogennya 16%, fosfornya 16%, kaliumnya 16%. Jadi nama produk ini NPK 16-16-16. Produk pupuk NPK ini bisa kita gunakan 1 minggu sekali, bisa dikocor dan bisa ditabur. Saya biasanya menggunakan metode pengocoran sebanyak 1 sendok teh ini untuk 2 tanaman. Jika teman-teman punya 1 tanaman, cukup 1/2 sendok teh ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pupuk kalsium. Nah, pupuk kalsium ini merek dari Kalsigrow 98 dengan kandungan kalsium karbonat atau CaCO3 sebanyak 94%. Kalau tidak ada produk ini, bisa pilih produk yang lain. Yang terpenting di sini di kandungan produknya ada namanya kalsium. Nah, pupuk kalsium ini sangat penting bagi tanaman. Di antaranya merangsang pembentukan bulu-bulu akar, mengeraskan bagian kayu, dan mencegah tanaman kita atau mencegah bunga kita mudah rontok. Itu bagus sekali ini pupuk kalsium ini. Jika tanaman cabai teman-teman bunganya mudah rontok, itu berarti kekurangan pupuk kalsium. Dan penggunaannya kita bisa praktekkan. Saya bisa jelaskan, 1 sendok teh full penuh ini bisa untuk 1 liter air. Nah, 1 liter air ini bisa dikocor menggunakan gelas aqua ini, 1 gelas untuk 1 tanaman. Dan selanjutnya yang ketiga, saya akan menjelaskan pupuk MKP atau monokalium fosfat. Pupuk MKP ini cocok dalam fase generatif karena di dalam pupuk ini terkandung unsur hara, fosfat, dan kalium
fosfatnya sebanyak 52% dan kaliumnya sebanyak 34%. Kenapa pupuk ini cocok sekali? Karena pada fase generatif, unsur fosfat ini sangat dibutuhkan sekali. Unsur fosfat dan kalium sangat dibutuhkan sekali. Fosfatnya di sini kita bisa lihat kandungannya lebih besar daripada kalium. Ini berarti pupuk ini menunjukkan cocok untuk masa generatif. Fosfat untuk masa pembungaan dan kalium untuk buah. Nah, jika teman-teman ingin tanaman cabenya bunganya banyak, pilih pupuk apa saja yang kandungan fosfatnya lebih besar, karena fosfat itu untuk memacu pertumbuhan bunga. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan pupuk gandasil daun dan gandasil buah. Ini satu produk yang sama, cuma ini untuk daun dan ini untuk buah. Gandasil daun ini diperuntukkan untuk masa vegetatif dan gandasil buah untuk masa generatif. Dan cara pengaplikasiannya, ini disemprot ke daun. Nah, gandasil daun ini disemprot ke daun. 1 sendok teh ini untuk 2 liter air. Nah, itu disemprot ke daun pengaplikasiannya. Dan pupuk gandasil buah ini sama juga, setiap 1 sendok teh ini untuk 2 liter air. Disemprot ya, jangan lupa teman-teman, ini jangan ditabur. Efektifnya disemprot ke daun. Nah, ini untuk fase vegetatif sebelum muncul bunga, dan ini fase generatif setelah muncul bunga. Nah, tadi saya kelewatan. Bagaimana sih ini cara pengaplikasian pupuk MKP? Ini pupuk MKP bisa diaplikasikan dengan cara disemprot, dikocor atau disiram. Saya biasanya menggunakan cara yang disemprot. Nah, untuk tanaman cabai di sini takarannya tiap 3 sampai 6 sendok makan itu untuk per tangki ya. Nah, di sini per tangki yaitu 16 liter. Nah, 3 sampai 6 sendok makan per tangki ini. Nah, sudah komplit semuanya. Segitu saja penjelasan pupuk-pupuk dari channel ini. Semoga kalian bermanfaat dan semoga kalian tidak kebingungan saat pergi ke pasar. Nah, setelah melihat video ini kan langsung kalian bisa catat apa yang dibutuhkan tanaman untuk dibeli ke pasar. Pupuknya banyak kok di pasar. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.